biar sebentar biar sama isi. Siap, saudara. Alhamdulillah para video. Siap, saudara. Boleh. Ambil kursi. Backgroundnya di situ, sebenarnya. Kita jadi istri mau kasih mata warna, kasih jersey dulu. Masih tukang parkir ya, kalian tuh. Cep, aku panas. Tampak Christian Gonzales masih melayani foto para warga yang datang ke Stadion Kanjur Kabupaten Malang. Foto beaku lah, Mas. Foto beaku. Selamat jalan. Siap. Tampak Christian Gonzales berfoto bersama salah satu keluarga korban yang meninggal. Selalu sama Mbak Elo ya. Dan tidak boleh sedih lagi ya. Jadi dari Allah kita mendoakan semua ya. Dan salam untuk ibu kuat ya, kuat. Jersey-nya ditujukan Dek, jersey-nya Dek. Jersey-nya dibuka, dibuka ya. Bang Loko ya. Ini dari Bang Loko untuk adik. Namanya siapa? Irfan. Ini enggak sengaja banget ya, tiba-tiba ketemu ya. Masya Allah. Nanti insya Allah kita kesini lagi ya. Ya, Karim sehat selalu. Hati-hati ya, jangan pergi sendiri ya. Jadi parno kalau pergi sendiri. Makasih ya. Ya, salam ibu. Insya Allah saya kesini lagi bersama rombongan. Mas Firdaus, beliau ini wah. Berkat semuanya, berkat Mas Firdaus. Ya. Kalau di sini nangis terus. Ya, Dek ya. Sampai ketemu ya. Husnul khotimah insya Allah. Amin. Oke, bos, bos. Dan, kini aja nih, San. Panas. Panas, bos. Kita terakhir masih di BSS saya wawancara. Ini ada lama sekali, 2011. Gila. Situ, Bang. Kan sebagai pemain mantan pemain Arema melihat tragedi ini seperti apa? Ya sampai sekarang apa? Ya jangan lupa percaya tau bisa terjadi seperti ini. Karena alhamdulillah di sini apa? Saya sudah pernah main lama di Arema, ini rumah kedua saya dan saya di Amerika ya. Dan waktu saya main lama seperti itu nggak ada terjadi apa?
terjadi seperti ini. Seperti kemarin ya, waktu anak saya tahu dari anak saya. Waktu anak saya cerita, nggak percaya sama sekali. Kami saat mendengar kabar ada ratusan nyawa yang melayang itu, psikologi kamu gimana? Kan, waktu itu nggak percaya saya pikir mungkin itu apa, bohong dari media, karena kita tahu waktu itu mereka lawan Persebaya. Supporter Persebaya nggak mungkin bisa datang. Ya cuma gosip aja. Kita tahu kalau supporter Persebaya nggak mungkin bisa datang. Sejauh ini apa kamu pernah ada kontak sama korban? Itu saya lebih dekat daripada supporter dari Manita dia dia ada di mangkuk. Rasanya? Perasaan hancur lah, karena aremania itu selama kami tinggal 5 tahun lebih di sini tidak ada satu pun pernah nyakitin kami, tidak ada, semua sayang sama keluarga, tidak percaya karena kami baik-baik sekali 5 tahun lebih di sini, nggak ada pernah ada masalah apapun. Kalau harapan dari pribadi jenengan ke tragedi ini? Harapan saya semoga sepak bola di Arema kembali lagi, paling nggak untuk menghibur nawak-nawak sahabat-sahabat saya yang sudah kehilangan. Insya Allah ini yang pertama dan terakhir. Saya dulu mau beli rumah di sini, saya mau tinggal di sini, tapi saya sedih banget. Bukan, ini lebih dari keluarga saya. Lebih dari keluarga saya, Bunda Herni. Bunda Herni mana? Bunda, sini Mbak Herni. Beliau ini selalu membahagiakan keluarga saya. Kita yel-yel bersama, kita nangis bersama. Kalau kalah, waktu saya away, saya selalu makan siang dengan sahabat-sahabat Korwil manapun. Ya Mbak, kita away di Jepara, ingat Mbak? Saya sedih karena tangisan saya lihat di media begitu luar biasa. Aku nggak bisa komen apa-apa. Yang tahu hati saya seperti keluarga saya hilang itu aja. Tapi berharap luka semua aremania-aremanita akan terobati dengan majunya sepak bola lagi, makin tenang, makin jaya. Nggak ada tetesan air mata lagi, insya Allah. Apapun itu, kita selalu berikhlas ya Mbak ya. Hanya doa aja Mbak. Meskipun saya tinggal di Yogyakarta sekarang, hati saya selalu mendoakan untuk aremania-aremanita kuat. Kuat, sabar, dan doa. Insya Allah secepatnya. Dengan doa ya Mbak ya, akan kembali. Sepak bola di sini itu hibur. Dan masyarakat, cinta masyarakat, singa akan kembali lagi secepatnya ya Mbak. Jangan sedih Mbak. Ini adalah keluarga, satu dari ratusan keluarga. Inilah wawancara dengan Christian Helo Gonzalez. Inilah mantan pemain Arema FC. Sorry Arema, bukan untuk melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!